Halo guys, balik lagi bersama gue Azam Zefar di acara The Selfie. So, di video kali ini gue mau memberikan teman-teman sekalian tayangan inspiratif, yaitu tips and trick sukses berbisnis di usia muda. Tips and trick kali ini akan disampaikan oleh tamu spesial kita, yaitu Bapak Sandi Uno sebagai calon wakil presiden Indonesia 2019. So, penasaran kan dengan tayangan inspiratif ya? Simak video selanjutnya. Berbagi tips kalau bisnis lagi mengalami tantangan. Sekarang ini kan semua dolar naik, betul ya? Biaya produksi naik, betul? Belanja mahal atau murah? Mahal atau mahal banget? Nah, untuk bisnis, tips pertama, lakukan penghematan. Ikuti saya. Penghematan. Kalau bisnis lagi sulit, seperti ini kita lakukan penghematan. Kita jaga cash flow kita. Kita jaga jangan sampai cash flow kita menjadi morat marit karena ada perlambatan usaha kita. Sekarang yang dihadapi tadi Pak Soebul Iman bilang bahwa semua bisnis lagi turun, betul? Lagi sepi, betul? Lagi lesu, betul? Kalau lagi lesu kita hemat. Jangan lakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, setelah penghematan, yang harus kita lakukan dalam keadaan yang seperti sekarang ini, biasanya untuk yang punya pengusaha adalah inovatif. Kita harus cari peluang karena biasanya di balik ada krisis pasti ada peluang. Di balik krisis ada peluang. Di balik kesulitan ada kemudahan. Seperti dijanjikan di surat Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innamal usri yusra, innamal ada kemudahan di belakang ini, dan insya Allah 2019 ada kemudahan. Aduh, 2019 ada kemudahan. Terakhir, yang ketiga, krisis itu datang dan pergi. Krisis ini bukan sekarang aja, tapi sekarang semakin sering. Ini merupakan sebetulnya juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagaimana meningkatkan derajat kita. Jadi ini juga kesempatan kita selain berinovasi, melakukan penghematan, juga bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga video tadi mampu menginspirasi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang terinspirasi dengan video The Selfie dan ingin The Selfie terus menghadirkan video inspiratif, klik tombol subscribe dan jangan lupa turn on notification biar gak ketinggalan update-update dari video baru The Selfie. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Azam Zefar, salam sukses The Selfie, generasi berprestasi. 1, 2, 3, The Selfie, generasi berprestasi.